Hari Jumat tanggal 20 September 2024 tim Gusar Naga melakukan pengejaran terhadap salah satu pelaku DPO atas perkara pencurian yang terjadi di seputaran Kota Pangkal Pinang. Kau masih nak ke Dali bolok. Kau Ipin nanti siapa? Kau Ipin nanti siapa? Yang tembong kan orang dia kan? Kau berapa beradik kau? Dua, Pak. Mana sih kau? Di luar. Kamar file apa namanya kan? Kamar file apa? Bukan Marpel. Duduk ya. Maling berapa kali kau? Jujur, cepat. Jujur, kok kemarin lah dia ketangkep, Pak. Apa? Yang sanggup sini. Ya, pajar. Oh, di rumah malam-malam. Cepat. Bukan Pin. Itu, yang di kap, yang di kerabot. Gak usah nak bubulak lagi kali. Di mana tas ya? Tas? Barang-barang, tas ya, ini. Cepat. Tas Eger. Tas Eger, ini kita apa? Kode. Nih, kau nih. Men ada di sini ambil. Di mana? Ya tahu pajar, Pak. Kok tim. Cepat. Apang kau nih. Adik ke mana? Kau. Adik kan. Adik ke keluar. Cepat. Kami butuh tas ini. Daripada kau kan ngetes lagi ya. Oh. Terus ini ke sana di tempat. Ya. Tempat kita. Ya. Bawa adik kalian dulu. Mumpung di sini, di mana tas itu? Kami pertemukan sama pajar. Periksa dulu tuh. Ini isi tasnya, isi dompet. Handphone dia mana? Diku. Si penggol. Kemarin. Dek pada pun lupa mi pak. Tak tolong pak. Pun dah tolong pak. Lepak macam yang tak tolong. Pajar unyil lah ngomong dia dek. Yang lepak ke kupa. Barang ni orang pati manjar dia. Yang tak nak pin. Ke mana dia? Pajar. Eki. Ke apa unyil lah ngomong dia ni. Mana hati baca yang anu. Barang di tu. Itu. 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 Itu
Oke, salah satu pelaku pencurian rumah kosong. Mana bukti jujur? Yang mana tiga rekan yang sudah ketangkap? Mana? Malam ini si Ipin berhasil diamankan. Maling sama Fajar sudah berapa rumah? Berapa? Empat kemarin yang pula ketangkap, Pak. Oke. Okay. Iya kan? Kalau Ika orang empat, siapa Ben? Fajar, Diki, Unyil, Anwar Rehan. Kalau pernah maling cuma berdua ke Fajar? Pernah? Ah, ada ya Pak. Siap. Oke. Dipertahankan itu. Hah? Tidak nahan apa? Mumpung di sini masih di mana tas di mana Pak? Kami kemarin dikerabut. Fajar, Diki, Unyil lah ngomong. Tas dari kau. Dikerabut. Dibuang di mana? Dekat rumahnya nya, Pak. Dibuang tapi di mana? Enggak, di rumah dekat daerah rumahnya. Tahu tempat ya? Tahu. Okay. Ya, Pak. Kita jangan dari yang kemarin, Pak. Nyampe mana ya, Pak? Kasih tahu di orang ramai di Jembatan Pelangi dikira nak berkelahi. Itu berkelahi ya. Rumah Fajar kan ada samping rumah kosong ya, Pak. Nah, ada siap BB, Pak. Nah, kasih itu siapa yang ada di sini? Fajar, Pak. Kau tahu? Nya yang megang kali Pak, salah nopo. Enggak, yang aku tanya ini, tas Eger itu sepengetahuan dan sepenglihatan kau di mana? Di rumah kosong ya, Pak. Kan engko dah. Apa ya? Tas itu ditaruh di situ. Menaro ada tahu ko soal ko ada masuk rumah kosong. Aku nengok ada tas ya, Mang, Pak. Kau dapat bagian berapa dari maling di rumah kerabut itu? Yang 5 juta. Kos. Tahu kok enggak? Yang kutanya kau dapat duit berapa? Jangan kau banyak. Alah. 100. Hmm? 100. Ini juta 100. Poskan, poskan. Yang tahu kok, Pak, duit itu 1 juta enggak, Pak? Mana salah aku, Pak? Tembak bela ini. Di rumahnya. Jadi udah ya, aku di rumah lah, Pak. Yang orang jual mie itu. Jual gorengan kebun sosis-sosis. Nah. Tadi angkot depan. Depan, akui kau. Ini hati ini, kau pagi. Masuk rumah kami, Pak. Gas kelar. Ipin gapek. Ya, enggak apa-apa. Aku di rumah lah, Pak. Apa kau? Rumah samping depan rumah belakang, ah? Rumah samping kosong, ya, Pak. Ngakal kan eh demi Allah. Alah perumahan kosong yang dek di orang ya kan. Aku yang lama semak kan. Kalau kan simpang kan belok kiri, dekat simpang kiri lagi nak tembus ke sini lagi. Kok lupa ingat kok nih, Pak. Kemana ya arahnya? Arah sini. Naik mobil atau jalan kaki? Naik mobil jadi kita isi hutannya dulu.
Hei. Abang dek nangkap pajar ya? Nampak kami letih, Pak. Oh. Dek jauh dek, Pak. Di pinggir-pinggir aja, Pak. Di pinggir-pinggir aja, Pak. Jauh lah, Pak. Pak. Gimana? Kelihatan pinggir bandar ini, Pak. Dia jauh dek, Pak. Dia datang sini lah, dari ujung boleh tahu kok pinggir nih lah tumpahan. Berapa ke rumah kita nih kak yang kau ikat? Itu berapa itu? Kita nih G yuk lanjut tapi kita nih 3 pak ah ke merapen? Merapen aja 2 lagi ya? Dekat daerah sebelum lampu merah kamu ngasem apa? Lampu merah kamu ngasem lampu merah mentok nih kulintang? Kan sebelum ya arah ke jembatan 12 nah si kok di sini belakang konter ya duit kok ke bonggas ya ke ade kita bonggas bayi yang nopin soalnya menulis boleh tau pajar ade nyimpan ade pak itu kan yang menyebut pajar tidak terlalu laki yang ikut pajar ada Bila kembali ya? Tas tuh bayi. Tas tuh apa sih tas tuh? Tas ya, jujur nih pak. Maaf, belum jujur kok yang ngomong ah. Tas ya duit awak. Apa nama? Duit koin ya. Dalam toples kecil. Duit koin. Ada si gelang, cincin apa? Dalam tas ya. Duit, duitnya. Mansir itu kudu dalam tas ya duit. Biru ada duit kok, duit merah sih kok, ke duit ece-ece baru pak dalam tas ya tapi ngerti kau kami tangkap? Ngerti? Ngapain? Maling maling apa? Rumah maling rumah di? Krabut daerah Krabut pada saat maling di rumah Krabut, apa yang ika ambil? Tas apa? Tas segar berisikan apa? Uang berapa? Uangnya kira-kira berapa? Sekiranya aku di menku tahu pak 500 ya lah bukan yang 500 itu tas kecil yang pajar yang masuk siapa yang masuk? Pajar berapa orang saat itu ikat maling? Yang malingnya dua kami dua ya lah pajar hah? Aku ke pajar cuma aku nunggu di hutan pak, pajar yang masuk selain pajar, kak si siapa lagi? Kiki Unyil Kiki Unyil? Lah apa peran Kiki Unyil? Cuma nunggu gue lah artinya Ika orang empat ya, orang empat setelah Ika maling pada saat Ika nak ke rumah itu pakai kendaraan apa? Motor siapa? Si Unyil motor apa? Vario warna? hitam apa coklat? Hitam. Hah? Hitam apa coklat? Hitam, Pak. Hah? Hitam. Pakai motor siapa? Unyil. Ya kan? Nah, yang mana motor? Atulah, Pak. Nah, warna apa ini? Abu-abu. Sudah. Begitu Ika si Pajar sudah selesai maling, Ika berempat pergi ke mana? Ke rumah Nala pulang. Ke rumah siapa? Pajar. Rumah Pajar. Dibagi oleh Pajar duit ya? Yang ku tahu bahwa duit dibagi dah oleh Pajar duit ya? Dah makan bersama. Makan bersama. Terus kau dapat berapa selain makan bersama? Jadi cuma jalan makan bersama. Dapat berapa? Pajar ngomong 1 juta. Si Kiki ke Unyil 500 ewang. Ya dia mau kebel ya. Dia mau kok dibagi 1 juta pak. Oke.
tas Egernya siapa yang bawa dari TKP? Pajar. Sampai di rumah Pajar, selesai Ika bagi untuk makan, tasnya kemana? Dibuang di hutan. Siapa yang buang? Pajar yang buang. Pajar ke siapa? Pajar ke aku. Berboncengan? Pakai motor siapa? Motor mahal. Motor mahal? Tas warna apa? Tas itu warna abu-abu hitam. Abu-abu agak hitam merah. Abu-abu hitam apa? Hitam kebiru-biruan? Abu-abu hitam merah. Ada tulisan apa di situ? Tulisan Eger. Ada tulisan apa? Eger. Eger. Nah, dalam itu ada isi cincin. Hah? Cincin, cincin batu. Cincin apa lagi? Apa isi tasnya? Cincin batu, cincin. Yang cikok tu ya. Udah. TKP yang lain. Batu-batu. Betul kan? Cincin batu-batu. Di dekat rumah yang sebentar gua, aku sambil ngomong sama pelaku. Di dekat rumah yang tas Eger yang yang isinya ada cincin batu dan duit kurang lebih 5 juta. Ada enggak rumah dekat-dekat situ Ika maling juga? Itu pada tahu lah, Pak. Hah? Soal kamu di hutan, Pak. Tahu lah, sudah berapa kali Ika maling di dekat rumah tas Eger nih? Cuma jalan kok. Hah? Kok jalan yang jenya? Ya. Oke, Bu. Tangkal benar. Sudah. Ayo, berdiri. Lagi ya. Utol lagi. Oh, dia tas. Itu mana itu? Tempo dia serahkan dari kau. Tempo ni tak baik. Berapa umur kau sekarang? 21, Pak. Ya. Dari umur berapa kah? Berurusan ke polisi? Dari umur 15 tahun, Pak. 17. Ikhlas, kerja keras.